هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita dituntut untuk melaksanakan ayat Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tuntutannya. Bahwa kita ketika beramal itu ya ibadah kita, salat kita, hidup kita, mati kita, mau tidak mau, gelem ora gelem kalau bahasa kita. Itu kudu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, sia-sia. Saya sering contohkan seorang suami punya istri sakit-sakitan, dia merawat istrinya. Dia melakukan itu karena cintanya dia kepada istri. Tidak ada unsur Allah sama sekali. Ya, bahwa dia laki-laki yang bertanggung jawab, iya. Bahwa dia akan betul-betul mendapatkan cinta dari istri, mungkin. Mungkin. Tetapi keringat dia yang menetes, tenaga dia yang terkuras, waktu dia yang pada akhirnya dia tidak sempat melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, menjadi tidak ada nilainya. Ya dapatnya dunia, sayangnya istrinya dia kepada dia. Dia akan dihormati oleh anak-anaknya karena dia menghormati istrinya, dia merawat istrinya yang sedang sakit. Atau sebaliknya, saya balik begitu juga, seorang istri yang merawat suaminya, yang ketika suaminya sakit, sama itu. Tapi bayangkan, kita bayangkan sedikit, membayangkan sedikit, kalau amalan itu yang adalah dia adalah memang amal baik itu amal soleh itu. Dia niatkan betul itu karena Allah. Ya Allah, saya hari ini melihat istri saya sedang sakit, suami saya sedang sakit, saya akan curahkan kemampuan saya untuk mengobati, untuk menolong, untuk membantu suami atau istri saya yang sedang sakit karenamu ya Allah. Bagian daripada tanggung jawab saya sebagai seorang suami, bagian daripada tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Ketulusannya, keikhlasannya karena Allah bisa jadi keringat yang keluar itu adalah keringat yang bisa jadi akan menghantarkan dia ke dalam surga. Capeknya dia itu bisa jadi akan membawa dia kepada surga. Setidak-tidaknya itu akan memberatkan timbangan amal soleh dia. Hada nur shifa'u sudur fadha wa attaraku.